बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। दान सलाम सिजाकर। Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para hadirin yang sudi hadir sempena penerbitan laporan KRI bertajuk Menungkah Badai ke arah keterangkuman perlindungan sosial di Malaysia, Building Resilience Towards Inclusive Social Protection in Malaysia. Krisis COVID-19 telah mendedahkan jurang dalam sistem jaminan perlindungan sosial negara dan telah menyebabkan sebilangan rakyat terperangkap dalam belenggu kemiskinan. Justru itu, apabila melangkah ke hadapan adalah penting agar kita mengambil pengajaran daripada pengalaman ini dan berusaha memperbaiki sistem sedia ada. Ini bagi memastikan agar setiap insan yang hidup di bumi Malaysia berada dalam jaringan keselamatan sosial dan sekurang-kurangnya dapat memenuhi keperluan asas ketika berhadapan dengan kesukaran hidup dan mengelakkan mereka daripada berterusan terperangkap dalam belenggu kemiskinan. Jika kita toleh ke belakang, sememangnya ada banyak perkara yang telah kita capai. Boleh dikatakan sistem perlindungan sosial Malaysia telah bergerak seiring dengan keperluan negara sebagai negara pembangun. Asas untuk perlindungan sosial telah disemai sejak awal proses pembangunan melalui pelbagai bentuk program pembasmian kemiskinan dan penyediaan akses sejagat universal access kepada perkhidmatan kesihatan, perkhidmatan pendidikan serta infrastruktur asas. Sektor sosial secara umumnya diurus dengan baik oleh agensi kerajaan seperti Kementerian Kesihatan, Kementerian Pendidikan, Jabatan Kebajikan Masyarakat serta institusi perlindungan sosial seperti Perkeso, KWSP. Namun demikian, jurang dari segi kecukupan nilai bantuan tetap menjadi masalah serius. Sebahagian besar program kebajikan sosial bersifat bantuan jangka pendek, tidak didasari dengan komitmen dari segi perundangan dan sumber kewangan yang kukuh. Ini menghasilkan program-program yang kurang lestari, memberi faedah yang tidak mencukupi dan tidak menentu serta tidak selaras dan bertindih. Institusi perlindungan sosial seperti Perkeso, seperti KWSP memang bergerak pantas dalam menyalurkan bantuan semasa krisis sekarang. Sekalipun demikian, liputan bagi skim-skim berbentuk insurans sosial kebanyakannya masih terhad kepada pekerja sektor formal yang membuat caruman. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sudah sampai masanya untuk kita mentransformasi model sedia ada supaya negara lebih bersedia menghadapi masa hadapan yang kian mencabar, seperti kadar penuaan penduduk yang pantas dan keadaan pasaran buruk yang lemah. Cabaran-cabaran ini, jika tidak ditangani, boleh menggugat kemampuan negara dalam memastikan kebajikan rakyat pada masa akan datang.
Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Oleh itu, adalah penting kita mengenal pasti dan cuba menangai isu-isu utama sistem perlindungan sosial Malaysia dari sekarang. Pagi ini, KRI membentangkan cadangan polisi ke arah mewujudkan satu sistem sosial yang menyeluruh, yang dinamik, yang mampat. Ke arah memperbaiki jurang-jurang yang telah dikenal pasti. Agar segenap lapisan masyarakat mempunyai benteng asas yang melindungi semua. Khususnya apabila berdepan bencana luar jangka. Saya percaya bahawa cadangan ini selaras dengan wawasan kemakmuran bersama dan gagasan keluarga Malaysia yang diilhamkan oleh Perdana Menteri. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sistem perlindungan sosial yang menyeluruh sudah pasti harus bertentuk dinamik dengan mengambil kira keperluan pada setiap fasa kehidupan. Dalam konteks ini, KRI berpendapat pendekatan perlindungan sepanjang hayat, social protection throughout the life cycle, harus diambil dalam memastikan taraf hidup yang selesa, taraf hidup yang selesa untuk setiap rakyat dari terbentuknya janin dalam kandungan sehinggalah hari-hari persaraan. Usaha ini haruslah bermula dari awal permulaan hidup dengan memberi akses kepada penjagaan kesihatan kepada ibu hamil dan janin dalam kandungan. Persekitaran kondusif yang menyokong pertumbuhan fizikal dan mental pula harus disediakan kepada setiap kanak-kanak, setiap remaja ketika berada dalam zaman persekolahan. Semasa di alam pekerjaan, setiap warga kerja harus dilindungi skim perlindungan keselamatan sosial. Dilindungi skim perlindungan keselamatan sosial nasional bagi membantu mereka apabila hilang punca pendapatan seperti mengalami kemalangan semasa bekerja, kematian serta diberhentikan kerja. Sistem pencen dan keselamatan sosial untuk menghadapi usia persaraan perlu dimantapkan agar warga tua Malaysia dapat meniti usia tua dengan bermaruah dan hidup dengan selesa. Seiring kemajuan negara, fungsi sistem perlindungan sosial harus menjangkaui bantuan kemiskinan dan penyediaan keperluan asas. Sistem tersebut juga harus bersifat mencegah dan meningkatkan daya tahan. Lantas mampu menongkah badai kehidupan yang boleh menjejaskan kesejahteraan rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, cadangan-cadangan yang digariskan dalam laporan ini menekankan sistem yang inklusif dan berpandangan jauh, forward looking, dalam mencegah kemiskinan dan kemelaratan hidup di Malaysia untuk memastikan segenap lapisan masyarakat mempunyai benteng asas yang melindungi mereka apabila berhadapan bencana luar jangka. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita menyedari bahawa perlindungan sosial adalah isu yang rumit. Objektif utama laporan ini adalah untuk memulakan perbincangan mengenai perkara penting ini.
Polisi yang akhirnya dilaksanakan mungkin agak berbeza sedikit dari cadangan laporan ini. Setelah perbincangan mendalam berjalan melibatkan pelbagai pihak dan ahli masyarakat yang lain. Namun, matlamat yang penting adalah negara mewujudkan satu struktur sistem perlindungan sosial yang akan mengoptimumkan potensi setiap rakyat Malaysia tanpa mengira bangsa, tanpa mengira agama, tanpa mengira strata. Sungguh pun laporan KRI ini banyak menekankan tentang jaminan pendapatan, income security. Aspek kewangan semata-mata tidak mencukupi. Sudah pasti dasar ini perlu dilengkapi dengan peningkatan kualiti perkhidmatan sosial. Peningkatan kualiti perkhidmatan sosial lain, terutamanya dalam aspek kesihatan, dalam aspek pendidikan, dalam aspek perumahan. Malah, paling penting adalah penyediaan peluang untuk meningkatkan taraf ekonomi kendiri melalui dasar-dasar pemerkasaan ekonomi yang lain. Langkah-langkah berdasarkan prinsip perpaduan, kesaksamaan dan keadilan dalam konteks wawasan kemakmuran bersama dan gagasan keluarga Malaysia amat diperlukan. Tatkala kita berjuang dan berusaha untuk pulih dari COVID-19 ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, harapan saya ialah agar laporan KRI ini akan menyumbang kepada perubahan-perubahan positif ke arah membina sebuah masyarakat yang kukuh. Yang kukuh, yang saksama serta memastikan kesihatan, memastikan keselesaan dan memastikan kesejahteraan setiap rakyat Malaysia. Terima kasih.